السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari Rabu 29 Rojab 1443 hijriyah kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Allahumma amin. Ahibati fillah afanillahu wa iyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, kita pada kesempatan kali ini memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-8. Bab yang ke-8 ini, penulis membawakan bab dengan judul yaitu kata penulis rahimahullahu taala saya bacakan pada halaman silahkan buka bagi di studio roja halaman 165 babu majaa firruqa watama tamaimi yang artinya bab tentang ruqyah dan tamimah bab tentang ruqyah dan tamimah e, maksud dari bab ini adalah bahwa penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang e, hukum jadi maksud dari bab ini kata penulis bayanu hukmir ruqa wat tamai penjelasan tentang hukum ruqyah dan Tamimah. Ya. Yang mana penulis mengatakan ai minan nahi wa ma warada anis salafi fi dhalik. Itu maksudnya adalah eh, termasuk dari larangan adalah ruqyah dan memakai tamimah dan juga riwayat-riwayat dari para salafus saleh tentang hal ini. Riwayat-riwayat dari salafus saleh tentang hal ini. Baik. Kemudian, fillah, sebelum kita baca dalil, maka di sini disebutkan babu maja firruqa. Arruqa jamak dari ruqyah. Dan Ruqyah artinya adalah al yaitu allati yaitu biha yaitu Allah, kalam. al yaitu Allah, yaitu Allah, yaitu Allah, kalam. Yang artinya yang perlindungan. Yang dengannya dimintai perlindungan berupa ucapan-ucapan. Jadi ruqyah itu adalah ucapan -ucapan dengan ruqyah ini, seseorang meminta perlindungan. Dengan ucapan ini, seseorang minta perlindungan. Itulah yang disebut dengan ruqyah. Al-uzah al-lati yu'awwizu biha minal kalam. Yaitu perlindungan yang dengannya seseorang minta perlindungan. Berupa bacaan-bacaan. Ya. Dan nanti bacaan-bacaan itu bisa dari Al-Quran, bisa dari doa-doa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, atau bisa dari bacaan-bacaan yang selain keduanya. Nanti kita lihat hukumnya. Kemudian di sini penulis mengatakan babu majaa firruqa wa tamaim. At-tamaim jam'u tamimah. Tamaim adalah jamak dari tamimah. Wahia al-udhah. Allati tu'allaku li amri jalban li naf'in daf'an li e, Makna tamimah jamak dari tamimah. Tamimah adalah yaitu perlindungan yang digantungkan untuk menyempurnakan sebuah perkara, baik itu berupa ingin dapat kebaikan, manfaat, atau menahan keburukan, mudarat, itu yang disebut dengan tamimah, yaitu perlindungan yang digantung, sesuatu yang digantung untuk kesempurnaan sebuah perkara. Tujuannya apa? mengambil manfaat kebaikan atau menahan mudarat keburukan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya antara ruqyah dengan tamimah? Ruqyah adalah permintaan perlindungan berupa ucapan. Dengan ucapan-ucapan itu kita minta perlindungan Sedangkan tamimah adalah permintaan perlindungan dengan sesuatu barang benda, seperti yang digantung, yang dipakai, yang dimasukkan ke dalam tubuh, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan perbedaan antara ruqyah dan tamimah. Jadi, ruqyah permintaan perlindungan, tapi berupa ucapan-ucapan. Sedangkan tamimah adalah permintaan perlindungan juga, tetapi berupa benda yang digantung, yang dipakai, yang ditusukkan ke dalam tubuh seseorang untuk minta perlindungan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang baca apa yang disebutkan oleh penulis. Setelah menyebutkan dalil, maka penulis berkata, qauluhu Babumaja firruqa wat tamaim ai minan nahi bab tentang ruqyah dan tamimah yaitu berupa larangan dari ruqyah dan tamimah apa saja nanti hal-hal yang terlarang dari ruqyah dan tamimah wa ma anis salafi fi dan apa saja riwayat-riwayat dari para salaf itu para sahabat para tabi'in para tabi'ut tabi'in tentang hal itu, yaitu tentang ruktiah dan tamimah. Baik, kemudian penulis membawakan penulis kitab tauhid membawakan dalil. Yang pertama yaitu fi an Abi Bashir al ansari radhiyallahu Saya ulangi, fi an Abi Bashirin al ansari radhiyallahu anhu, anhu, kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam في بعض Yang artinya di dalam kitab Sahih ini adalah kebiasaan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Taala yang dimaksud kitab Sahih adalah Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Dari Abu Bashir al-Ansari, nanti kita bahas siapa Abu Bashir al-Ansari anhu Yang mana nama beliau adalah Qais bin Ubaid, merupakan sahabat Rasul s.a.w. Beliau mengikuti perang Khandak dan wafat pada setelah tahun 60 Hijriah. Bahwa beliau pernah bersama Rasul s.a.w. Dalam salah satu perjalanan beliau, lalu beliau mengutus seorang utusan untuk memberikan pengumuman: "Apa pengumumannya supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung dan tali busur panah, atau kalung apapun, kecuali harus diputuskan." Nah, itu dalil yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali al tamimi rahimahullah ta'ala. Kemudian penulis mengatakan bahwa hadal hadithi, hadal hadithu sahihain. Hadith ini terdapat di dalam dua kitab sahih. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. an Abi Bashir. Di dalam hadis disebutkan dari an Abi Bashir bi awalihi wa kasril mu'jamah yaitu dengan memberikan harakat fathah pada awalnya ba basyir kemudian shin uh, yang di sin yang ada hur, titik tiganya menjadi huruf shin diberikan huruf kasrah diberikan harakat kasrah basyir ya Tila ismu qais bin ubaid ada yang mengatakan namanya adalah qais bin ubaid qalahu bin sa'ad yang mengatakan itu adalah Ibnu Sa'ad, seorang ahli sejarah dan ahli rawi hadis. Wa qala binu Abdil rahimahullah la yuqafu lahu ala ismin sahih. Imam Ibnu Abdul Bar ulama Islam dari madhab maliki, juga ahli sejarah. Beliau mengatakan tidak diketahui untuk beliau nama yang sahihnya. Jadi Qais bin Ubaid ini adalah salah satu nama yang disebutkan. Tapi belum ada yang bisa memastikan nama sebenarnya siapa. Wahua sahabi. Dan beliau adalah sahabat Rasul SAW. Syahid al-Khandaq dan ikut berperang. Perang khandaq berarti beliau tidak ikut perang badar, beliau tidak ikut perang uhud. Perang, perang khandaq ikutnya dan wafat setelah tahun 60 Hijriah. Wa yuqalu innahu jawazal mi'ah. Ada yang mengatakan umur beliau lebih dari 100. Qawluhu fi ba'di asfarihi. Di dalam hadis disebutkan pada sebuah perjalanannya. Al-Hafidz lam aqif 'ala ta'yin. Ta al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau berkata, aku belum mendapati safar yang mana ini yang jelas dalam safar qauluhu fa arsala rasulan di dalam hadis disebutkan lalu rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang rasul huwa zaid bin haritha rasul yang dimaksud di sini adalah zaid bin haritha salah satu hibur rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an itu orang yang sangat dicintai oleh rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu zaid bin haritha yang diutus untuk memberikan pengumuman. dikal Harithu ibnu Abi Usamata fi musnadihi alahul al uh, Yang meriwayatkan akan hal itu bahwa beliau yang utusan ini adalah Zaid bin Haritha adalah al Harith bin Abi Usamah di dalam kitab musnadnya. Ini dikatakan oleh al hafidh ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah. Qawlu alla yabqayanna bil musannati tahtiyah wal -qafil yang artinya uh, Allah ya bekaya diberikan harokat fathah kofnya juga diberikan harokat fathah ya nak ya yang artinya janganlah sekali-kali meninggalkan wa qiladatun. di dalam hadis disebutkan kilada yaitu kalung kalung marfun ala annahu fa'il dia dalam bentuk marfu karena dia adalah pelaku kerja. Wal watar bi fathatain wahidun min autaril Dan di dalam hadis disebutkan watar. Qiladatun min watar. Watar cara membacanya adalah wa diberikan harokat fathah, taknya diberikan harokat fathah. Watar. Dan dia adalah salah satu dari autarul kaus, maksud saya tali busur, tali panah ya, tali panah. Kalau kita perhatikan eh gambarnya ya, saya suka memperlihatkan gambar agar kita benar-benar paham yang dimaksud dengan watar itu bagaimana. Ini perhatikan ada gambar mohon pihak Roja juga menzoom akan gambar ini, Mas Zaini. Nah ini adalah water. Ini ada benang pada panah pada busur panah. Nah itulah yang disebut dengan water yang biasa dijadikan sebagai kalung pada hewan yang biasa dijadikan sebagai kalung pada hewan. Makanya di situ Rasul Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam bersabda supaya tidak terdapat lagi di leher onta watar kalung tadi yang terbuat dari tali busur panah ya tali busur panah. Nah atau kalung jenis apapun apa tujuannya untuk menangkal bahaya atau menahan bahaya. Tujuannya adalah untuk menangkal bahaya atau menahan bahaya. Kemudian di dalam hadis disebutkan wakana eh, di dalam kitab disebutkan wakana ahlul jahiliyati laqal watar abdaluhu bi dan orang-orang jahiliyah jika melihat watar tadi kalung terbuat dari tali busur panah tadi sudah mau putus, maka mereka menggantinya dengan selain. Dan mereka mengalungkan itu pada hewan. Mereka mengalungkan itu pada hewan-hewan. I'tiqadan -hewan. minhum annahu yadfa'u anil dabati al'ayna. Dengan keyakinan, bahwa, keyakinan mereka, bahwa e, kalung itu bisa menahan penyakit A'in dari hewan. Kalung itu bisa menahan penyakit A'in dari hewan. Ini Ahibati fillah afanillah Baik. Iya awqiladatun illa Yang artinya, atau kalung apapun melainkan harus dipotong maknahu anna syakka hal qala qiladatun min natar atau qala qiladatun wa atlaqa wa lam maknanya adalah ini adalah keragu-raguan dari seorang perawi apakah syekh dari perawi tersebut menyebutkan kalung yang terbuat dari tali busur panah atau syekhnya berkata kalung saja secara mutlak tanpa membatasinya. Wa ma an ma illa fil watar dan yang menguatkan pendapat pertama bahwa saya yang dimaksud dari kalung di sini adalah kalung dari tali busur panah ya kalung dari tali busur panah sebagaimana yang sudah saya contohkan tadi gambarnya ya adalah apa yang diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah ketika beliau ditanya tentang kalung tersebut yang ada dalam hadis ini maka Imam Malik rahimahullah mengatakan aku tidak pernah mendengar kemakruhan memakai kalung tersebut kecuali pada tali busur panah ya wali Abi Daud dan diriwayatkan di dalam riwayat Imam Abu Daud dan tidak ada ke kalung apapun tanpa ada keraguan-keraguan. jadi di sini adalah ketelitian para ulama hadis ketika meriwayatkan hadis disebutkan di situ kan supaya tidak ada kalung dari tali busur panah atau nah ini kata-kata atau ini menunjukkan keraguan si perawi dan ini termasuk daripada amanah rawi yang meriwayatkan hadis dan di dalam riwayat Imam Abu Daud tidak ada keraguan bukan atau supaya tidak ada kalung dari talib usbahnah dan kalung apapun bukan atau dan kalung apapun melainkan harus dipotong nah ini adalah salah satu seni dari ilmu hadis yang menunjukkan kebenaran e, firman Allah Subhanahu wa taala inna nahnu dhikra, wa inna lahu hafidhu. Yang artinya sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan selalu menjaga. Salah satu penjagaan Al-Qur'an adalah hadis Rasul sallallahu Dan hadis dari Rasul benar-benar terjaga dengan cara-cara yang seperti ini. Rawi kalau ragu memang menyebutkan keraguan. Tapi kemudian dikuatkan dalam kitab-kitab dan riwayat-riwayat yang lain. Nah. Tapi lanjut. <tellan> al fi sunnah Imam al-Baghawi rahimahullah taala adalah ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Ya, Al-Bagawi, ulama Islam abad kelima hijri, kita lihat beliau wafat kira-kira pada tahun uh, ada bulan Syawal tahun 516 hijriah. 516 Hijri. Berarti abad, ulama Islam abad ke-6 Hijri. Imam al bukhari Mempunyai kitab namanya Syarh Sunnah. Di samping kitab-kitab beliau yang lain yang begitu banyak. Salah satu kitab beliau yang sangat terkenal adalah Syarh Sunnah. Beliau mengatakan. Ta'awwala malikun amrahu alaihi salatu wassalam biqat'il qala'idi ala annahu min a'in. Kata Imam Malik mengomentari pendapat Imam Malik

dan yang demikian itu karena orang-orang jahiliyah di masa dahulu mereka mengikat tali busur panah, tali busur panah, dan juga tamimah-tamimah. Tamimah itu adalah benang-benang yang dikumpulkan, diikatkan, atau diikatkan pada tangan, pada kaki, pada leher untuk menahan penyakit mata jahat, dan diikatkan padanya aus yaitu barang yang dianggap bisa melindungi dari penyakit ain mata jahat. Yang mana mereka mengira bahwa kalung-kalung tersebut, tamimah-tamimah tersebut, kalau bahasa kita jimat-jimat tersebut, ya mereka kira dapat menjaga mereka dari keburukan-keburukan penyakit-penyakit, musibah-musibah. Fa Nabi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa la taruddu min syai'an. Dan oleh karenanya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melarang dan memberitahukan kepada mereka bahwasanya itu semua tidak menolak menahan dari ketetapan Allah sedikit pun kalau seandainya Allah menetapkan berbahaya maka akan berbahaya kalau seandainya Allah menetapkan tidak berbahaya maka tidak berbahaya Qala Abu Ubaid Abu Ubaid para dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang perawi Al Qasim bin salam Beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Wafat pada tahun 774 Hijriah. Abu Ubaid berkata, "Kan al ibila al Orang-orang jahiliyah dahulu mengalungkan tali busur, tali busur panah pada onta-onta. Di Allah tusibuha al-ain agar uh, onta-onta tersebut tidak terkena ain itu penyakit mata jahat akibat karena pandangan mata fa amarahumun nabi sallallahu alaihi wasallam bi izalatiha i'laman lahum bi anna al awtar la taruddu syai' lalu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menghilangkan itu sebagai pemberitahuan bagi mereka bahwa al-autar tali busur-tali busur panah tersebut tidak dapat menolak sesuatu apapun. Wa kaza qala Ibnu Jauzi wa ghairuhu. Dan demikian pula penjelasan dari Imam Ibnu Jauzi dan selainnya. Nah, itu maksudnya, ya. Qala al-Hafiz wa yu'awi wa yu'ayyiduhu hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Dan yang menguatkan pendapat ini adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu rafa'ahu man ta'allaqa tamimah dan fala'atamallahu lah yang mana diriwayatkan secara marfu' oleh beliau sampai kepada Rasulullah s.a.w. hadisnya berbunyi siapa yang menggantungkan tamimah tamimah adalah benang-benang yang dikumpulkan lalu digelangkan ke tangan, ke kaki, ke leher untuk menahan penyakit maka siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wahyia min al qalaidi al intaha. Dan tamimah adalah apa saja yang digantung atau ditempel di apa dikalungkan karena khawatir terkena penyakit ain Ya, dan yang semisalnya itu disebut dengan tamim apa saja yang digantung ya untuk menolak penyakit ain maka ini disebut dengan tamimah baik pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini kita bisa ambil sisi pendalilan yang berkaitan dengan hadis ini yaitu ketika Rasul SAW bersabda illa kutiat kecuali diputuskan watar waternya tadi tali busur tali busur panah yang dijadikan kalung pada hewan tadi untuk menangkal penyakit lain maka perintah untuk memotongnya menunjukkan bahwasanya Haramnya menggantungkan gantungan-gantungan tersebut. Haramnya menggantungkan gantungan-gantungan tersebut, dan orang-orang Arab dahulu mereka menggantungkan kalung-kalung tersebut pada leher-leher onta untuk menolak penyakit ain. Maka, hadis ini menjelaskan tentang hukum haramnya menggantung tamimah. Hukum haramnya menggantung kami. Nah, itu adalah uh, hubungan dalil dengan bab. Hubungan dalil dengan bab. Baik. Lalu penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali at tamimi rahimahullah menyebutkan dalil yang kedua. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولتا شرك رواه احمد وابو داود فنلس كتاب فتح المجيد رحمه الله كان وفيه قصه في داخل hadis ini terdapat kisah Lalu nah, beliau menyebutkan tentang kisahnya. Wa lafzu Abi Dawud. Dan di dalam lafaz Abi Dawud. An Zainaba imraati Abdullah bin Mas'ud. radhiyallahu anha qala. Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha beliau bercerita Inna Abdullah ra'a fi 'unuqi khaytan bahwa Abdullah suamiku melihat di leherku ada benang maksudnya benang yang melilit dijadikan sebagai kalung. Faqala Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Apa ini?" Qultu ruqiya li Dia adalah benang-benang yang sudah diruqyahkan untukku di dalam benang-benang ini. Jadi sudah dijampi-jampi, sudah dibaca-bacain benang-benang ini yang aku jadikan kalung ini. Alat fa'akhadahu thumma qata'ah. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengambilnya dan memutuskan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, Antum alu abdillah la'agniya'a anishir. Kalian keluarga Abdullah bin Mas'ud. Kalian tidak memerlukan untuk kesyirikan. Sama itu Rasulullah SAW yang kata, Inna ruqa syirk. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rukyah, bacaan jampi-jampi untuk mengobati penyakit atau tamaim, jimat-jimat yang digantungkan dan tiwalah pelet-pelet adalah kesyirikan. tuh. lalu istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Laqad kanat 'aini takdzif dan kuntu ikhtalifu ila fulanil yahudi fa idza ruqiya mataku sering berputar-putar sering berputar-putar ya dan aku sering pergi kepada si fulan orang yahudi kalau dijampi-jampi oleh dia mataku diam nah ini sebabnya mengapa beliau memakai itu faqala abdullah maka berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu innamadzaka amalus syaitan. Sesungguhnya itu adalah perbuatan syaitan. Kana yang hasaha Yang mana syaitan memutar-mutarkan dengan tangannya. Fa'idha ruqya kefaan. Jika dijampi-jampi, maka uh, dia mendiamkan darinya. Inna kana yakfiki an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wa, wa sallam yaqul azhibil ba's ba rabban nas washfi anta syafi la shifa shifa'an shifa la yugadiru saqaman. Cukup engkau mengucapkan sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi jauhkanlah dari penyakit wahai Tuhan manusia. Jauhkan aku dari penyakit wahai Tuhan manusia. Sembuhkanlah sesungguhnya engkau Maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan apapun kecuali kesembuhan dari engkau kesembuhan yang tidak meninggalkan satu penyakit pun. Nah, itu ceritanya hadis tadi ya. warwah dan ini menjadi pelajar bahwa tidak ada dalam Islam yang namanya benda diisi ya, tasbih diisi, dibaca-bacai la ilaha illallah seribu kali kemudian yang memegang tasbih tersebut kebal tidak ada dalam Islam. Ya, kemudian juga kalung diisi dibaca bacai la ilaha illallah seratus ribu kali ya kemudian yang memakainya kebal tidak ada dalam harus dipotong harus dimusnahkan warawahu benu majah wa benu hibban wal wa qala sahihun wa aqarrahu dan hadis ini diwetkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan beliau berkata hadis ini sahih dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Baik. Sekarang disebutkan dalam hadis innar ruqa. Kan tadi hadisnya berbunyi seperti itu. Sesungguhnya ruqyah. Qala al-musannif hiya allati tusamma al-azaib. ar berkata penulis kitab tauhid dialah yang dinamakan dengan al-azaib al azimah azimah rukuyah, bacaan bacaan yang di uh, fungsinya untuk menahan balak menahan penyakit wa ma khala min nah dikhususkan dari ruqyah dalil yang boleh yang boleh dari ruqyah adalah yang terlepas dari kesyirikan. Jadi kalau terlepas dari kesyirikan maka ini diperbolehkan. Ya, kalau terlepas dari kesyirikan maka ini diperbolehkan. Baik. Kemudian penulis mengatakan, faqat rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mering, memberikan keringanan diperbolehkannya ruqyah untuk mengobati penyakit ain, mata jahat dan humma dan karena panas terkena penyakit eh, terkena sengatan kalajeng. Jadi ruqyah diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalkan terlepas dari kesyirikan. Bismillah. Baik. Yushiru ila anna al mausufah Bikauniha syirkan yusta'anu fiha bighairillah. Nah ini. Ini memberikan isyarat bahwa ruqyah yang sifatnya syirik dia adalah ruqyah yang di dalamnya dimintai tolong selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ruqyah yang uh, kesyirikan. Jampi-jampi untuk mengobati penyakit ya, yang merupakan kesyirikan adalah yang di dalamnya minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Amma idza lam yuzkar fiha illa asmaullah wa sifatuhu wa ayatuhu wal ma'thuru 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadza hasan. Ai jaiz aw mustahab. Adapun ruqyah yang di dalamnya tidak disebutkan kecuali nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran maksudnya, dan doa-doa yang riwayat dari sahih dari Nabi Muhammad SAW, maka ini rukyah yang baik. Diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Nah, itu ya. Makanya kan penulis mengadakan babu maja'afir ruqyah, bab tentang rukyah. Rukyah ada yang haram, ada yang boleh. Ya, ada yang boleh. Rukyah yang haram yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Minta tolong kepada selain Allah. Rukyah yang boleh adalah yang di dalamnya. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, -ayat al hadis-hadis Rasul, nama-nama Allah, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Qauluhu faqad nah, rakhasafihi Rasulullah s.a.w. Dan nah, Rasulullah s.a.w. telah meringankan rukyah. Karena untuk mengobati penyakit a'in dan penyakit debab, panas, di akibat disengat kalajengki. Kama taqaddama dzalika fi babi man haqqaqat tauhid. Sebagaimana ini telah lewat e, di dalam bab siapa yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benar. Taib ahibati fillah, hawanillahu iyyakum. Kemudian penulis mengatakan wa kadza rakhasa fi ruqa من غيرها كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه كنا نرقي في الجاهليه فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرض علي رقاق لا باس بالرقى ما لم تكن شركا وفي الحد... في الباب احاديث كثيره يعني dan demikian pula diberikan keringanan dalam perihal meruqyah ya dari selainnya. Itu dari selain penyakit ain, dari selain penyakit demam boleh merukyah. Ya, apapun penyakitnya, kesurupan, penyakit-penyakit luar, penyakit-penyakit dalam boleh dirukyah. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi rukyah bukan hanya untuk penyakit ain saja atau penyakit e, demam saja tidak. Rukyah dalam seluruh penyakit. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Kami dahulu meruqyah di masa jahiliyah. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang hal itu? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, hadapkan kepadaku uh, ruqyah ruqyah kali. Ya. Tidak mengapa ruqyah selama tidak syirik. Dan di dalam bab ini banyak sekali hadis-hadis Rasul SAW tentang hal ini. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian kita lanjut Penulis mengatakan Qala Al-Khattabi Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala Beliau ini ulama Islam uh, pada abad yang keempat. Pada abad yang keempat. Wafat pada tahun 388 Hijri. Abu Sulaiman Al-Khattabi. Namanya Hamad bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Khattab Al-Busti. Atau yang dikenal dengan uh, Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Khattabi berkata, wa kana alaihi salatu wassalam qad raqa wa ruqi wa dan Nabi Muhammad SAW pernah meruqyah pernah diruqyah dan memerintahkan untuk meruqyah dan membolehkan untuk meruqyah nah ini dia pernah meruqyah pernah diruqyah pernah dan memerintahkan meruqyah dan membolehkan meruqyah fa idza kanatil kanat bil qur'an wa bi asmaillah fa hiya mubahah atau biha. Ada dan jika ruqyah dengan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an maksudnya dengan nama-nama Allah maka ia adalah perkara yang mubah atau bahkan diperintahkan. Fa inna majaatil karahatu wal man'u fi makanah minha bi ghairi lisanil arab. Nah yang terlarang dan yang dimakruhkan adalah yaitu ruqyah yang tidak memakai uh, bahasa Arab fa innahu rubbama kana kufran atau qawlan yadkhiluhu yadkhiluhu Karena bisa saja itu adalah kekufuran atau ucapan yang dimasuki kesyirikan di dalamnya. Nah, ini dia. Jadi intinya ruqyah boleh baik itu karena mengobati penyakit dari mata jahat atau karena demam atau karena penyakit yang lain ya kemudian juga para ikhwah kebolehan ini dilihat dari Rasulullah SAW beliau meruqyah beliau diruqyah beliau memerintahkan untuk ruqyah dan beliau menganjurkan untuk ruqyah nah qultu min zalika ma kana ala bil jahiliyah allati wa annaha tadfa'u wa ya'taqiduna anna dhalika min wa ma'unatihim wa aku berkata yaitu al Abdurrahman bin Hasan al penulis kitab Fathul Majid berkata dan dari hal itu adalah yang merupakan kebiasaan kaum jahiliyah yang mereka lakukan bahwasanya hal-hal ini bisa menahan keburukan. Dan mereka meyakini bahwa hal tersebut termasuk daripada jin dan pertolongan jin. Dan yang semisalnya yang sebagaimana disebutkan oleh al Imam Al-Khattabir rahimahullah. Ini yang terlarang. Rukyah yang seperti ini yang terlarang. Baik. Kemudian penulis mengatakan, waqala Syaikhul islami kullu min majhulin li ahadin an yarqa bihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, setiap nama yang tidak diketahui maka tidak diperbolehkan seseorang meruqyah dengannya. Fadlan an an yad'u ubih. apalagi sampai berdoa kepadanya. Walau arafa ma'nahu li yakrahu ad Walaupun dia mengetahui maknanya, ya, karena dimakruhkan berdoa tanpa bahasa Arab. Wa inna ma la yuhsinul Dan diringankan hanya untuk orang-orang yang tidak mengetahui al-arabiyah. Itu bahasa Arab. Fa'amma ja'lul al syi'aran min dinil islam. Adapun menjadikan uh, lafad lafat yang bukan Arab sebagai syiar, maka ini bukan dari agama Islam. Ya, bukan dari agama Islam. Kemudian, ahibatifillah, afanillah, yakum. Penulis kemudian mengatakan, waqalas suyuti, waqad al ulama' ala jawazirruqa, inda ijtimai thalasi syurut. Para ulama' telah berijma' atas bolehnya meruqyah ketika terkumpul tiga syarat. Sebelumnya, Imam As-Suyuti, rahimahullahu ta'ala, jadi sengaja saya menyebutkan hal-hal ini agar diketahui siapa sih Imam Suyuti, siapa sih ini, siapa sih ini. Imam Suyuti adalah ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Wafat pada tahun 849 Hijriah. Nama beliau, Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad bin Isha' bin Sabiquddin. Ya? Jalaluddin, makanya disebut dengan Jalaluddin As-Suyuti. Rahimahullah Ta'ala. Beliau Abdurrahman bin Abi Bakar ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Imam Masyuti berkata, telah bersepakat para ulama atas kebolehan ruqyah saat terkumpul tiga syarat. Apa tiga syarat tersebut? Antakuna bi kalamillah au bi asma'ihi wa Ruqyahnya dengan firman Allah, yaitu dengan ayat-ayat Al-Quran. Atau dengan nama-nama Allah. Atau dengan sifat-sifat Allah subhanahu Wabil lisanil Arab yang kedua dengan bahasa Arab. Wama yu'rafu ma'na. Dan apa saja yang dikenal maknanya. Yang ketiga, wa an ya'taqida anna ruqyah la tu'athiru bidhatiha. Bal bitaqdirillahi ta'ala. Dan meyakini bahwa ruqyah tidak memberikan pengaruh tersendiri. Tetapi semua dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ruqyah hanya sebab yang menjadikan sebab tersebut adalah banjur, yaitu al musabbibul Asbab, zat yang menjadikan sebab semuanya menjadi sebab. Ya, ini para ikhwah. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang disebut dengan syarat-syarat ruqyah. Yang pertama dengan Al-Qur'an atau nama-nama Allah atau ayat atau sifat-sifat uh, Allah. Yang ke, uh, dan juga doa-doa dari hadis-hadis salasah. Yang kedua adalah dengan uh, apa namanya tadi? Dengan bahasa Arab. Ya. Yang ketiga adalah yaitu dengan uh, meyakini bahwa ruqyah tidak memberikan pengaruh secara tersendiri tapi ruqyah adalah sebab yang disebabkan oleh Allah yang mana sebab tersebut akan manjur jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi sedikit ya sehingga kita bisa menyelesaikan satu jam. Kemudian penulis mengatakan, At-tama'imu yu'allaku ala artinya, At-tama'im adalah sesuatu yang digantungkan, dikalungkan pada anak-anak. yatakuna bihil yang mana dengan tamaim tersebut mereka para orang tua menjaga anak-anaknya agar tidak terkena penyakit 'ain. Nah, penulis Kitab Tauhid berkata seperti itu sebagaimana yang di atas. Penulis Kitab Fathul Majid mengatakan at-tamaim Rasulullah SAW bersabda eh, apa? Penulis mengatakan at-tamaim saya sesuatu yang dikalungkan pada anak-anak mineral -anak. lain agar terjaga dari penyakit mata jahat. qala nah, al siapa ini al khalqali kita lihat al khalqali beliau adalah Seorang ulama. Yang jelas beliau seorang ulama dan namanya harus dicek dulu ini. Al-Khalali berkata at-tamaim jam'u tamim. Tamaim adalah jamak dari tamimah. Wa ma yu'allaqu bi'anaqis yang dikalungkan pada leher anak-anak kecil min kharzatin wa lidaf'il Baik itu benda-benda Tulang-tulang ya, untuk menahan dari penyakit mata jahat, dan ini terlarang. Karena tidak ada yang menolak, kecuali Allah. Dan tidak diminta penolakan terhadap hal-hal yang mengganggu, kecuali kepada Allah, dengan nama-namanya atau sifat-sifatnya nama-namanya atau sifat-sifatnya. Kemudian penulis kitab tauhid mengatakan, "Lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an fa rakhasa fihi ba'd salaf wa ba'dhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu min al-manhi anhu." Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Akan tetapi jika yang dikalungkan itu berasal dari Al-Qur'an, maka telah meringankan di dalam hal itu sebagian ulama salaf dan sebagian yang lain tetap tidak meringankannya dan menjadikan hal tersebut tetap terlarang. Di antara yang melarang adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang melarang adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwah. Jadi ini sekarang permasalahannya adalah tamimahnya berasal dari Quran ya misalkan ada orang nulis di kertas Al-Quran lalu dia lipat-lipat -lipa, lalu dia kalungkan maka sebagian ulama mengatakan boleh sebagian yang lain mengatakan tetap tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian penulis mengatakan di halaman 170 I'lam anna al-ulama' minas sahabati wa tabi'ina faman ba'dahum Ikhtalafu fi jawazi tama'imi allati al Qur'an wa asma'illahi wa Ketahuilah bahwa para ulama dari para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelahnya berbeda pendapat tentang kebolehan menggantung tamimah dari Al-Qur'an atau nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Faqala ta'ifah. Maka sebagian kelompok mengatakan ya juzu Boleh melakukan itu kalau sanannya dari Al-Qur'an yaitu mengalungkan Al-Qur'an akan diperbolehkan. Wa huwa qawlu Abdullah bin Amr ibn al-As dan inilah pendapatnya Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma. Wa huwa zahiru ma ruwiya an Aisyah. Dan ini yang terlihat dari apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Wabihi qala Abu Ja'far al-Baqir wa Ahmad fi riwayah wa hamalu al 'ala at-tama'im allati biha syirk. Dan ini juga pendapat Abu Ja'far al-Baqir, kemudian Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan mereka membawakan hadis pada uh, tamimah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Di hadis itu, kata mereka, adalah kalau tamimahnya terdapat kesyirikan, sedangkan menggantungkan dan mengalungkan Al-Quran ini tidak ada kesyirikan sama sekali. Kata mereka seperti itu. Baik. Wa qala ta'ifah dan kelompok yang lain mengatakan la ya tetap tidak diperbolehkan Wabihi bihi qala bin Mas'udin wa bin abbas dan ini pendapat Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa huwa zahir qawli hudzaifah wa uqbah ibni amir wa ibni ukay dan inilah pendapat yang terlihat jelas dari Hudzaifah Ibnu Yaman, kemudian Uqbah bin Amir, kemudian Ibnu Uqaim. Wa bihi qala jama'atun min at-tabi'in. Dan ini pendapat uh, dikatakan oleh sekelompok dari kalangan tabi'in, minhum ashabu Ibnu Mas'ud. Di ya, antaranya adalah murid-murid uh, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa ahmadu fi riwayah ikhtaraha kathirun ashabi. Dan juga pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang dipilihnya kebanyakan dari ulama-ulama mazhab Hambali. Wa jazama bihal mutaakhirun dan ulama-ulama generasi terakhir menegaskan akan hal ini, ini tidak diperbolehkan. Wahtajju bihadal wa ma'na. Dan mereka berdalil dengan hadis ini. Dan apa saja yang semisal dengannya. Lalu, Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah berkata, Hada huwa sahih. Inilah pendapat yang sahih. Li wujuh. Karena beberapa sisi. Li wujuhin salasah karena tiga sisi tazharul mutaammil maka akan terlihat bagi orang yang memperhatikan baik-baik al awal umumun nahi wala mukhassisa lil umum keumuman larangan memakai tamimah dan tidak ada pengkhususan akan keumuman ini maka dia umum berarti diharamkan yang kedua asaddudz zariah fa innahu yufdi ila ta'liqi ma laysa menutup jalan sarana karena kalau dibiarkan tidak ditutup maka akan menyebabkan menggantung selain Al-Qur'an. As-salizah annahu idza 'allaqa fala budda an yahtam an yahtamannahu al-mu'alliq bihamlihi ma'ahu fi hal qada'il haja wal istinja wa nahwi dzalik. Yang artinya ayyamtihinhu al-mu'alliq. bahwa kalau seandainya yang dikalungkan Al-Qur'an maka pasti akan orang yang mengalungkan tersebut akan menghinakan Al-Qur'an karena dia akan bawa pada buang hajat, dia akan bawa ketika dia beristinja dan seterusnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahullah tentang menggantungkan Al-Qur'an ya, tentang menggantungkan Al-Quran. Maka pendapat yang kita kuatkan, pendapat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, anhumah, bahwa tetap diharamkan untuk menjaga-jaga. Nah, eh, saya kira cukup dulu ya tentang hal ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan kita masuk kepada sesi pertanyaan. Kita berhenti pada halaman 170. Wallahu a'lam. Nah, Taib Fikum wa Jazakallahu Khairan. Terima kasih atas pimpinan dan pelajarannya di kesempatan Rabu pagi hari ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya untuk bisa memahami pelajaran dan bisa mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan membacakan dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum Ustaz Ustaz jika ada jimat di sebuah toko dan kita melihat sudah tercantol di situ Apakah boleh kita tetap bertransaksi jual beli di toko itu Karena kita membutuhkan barang-barang yang ada di situ Demikian Ustaz silahkan Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala afanillah wa iyakum Asal hukumnya kita boleh berjual beli dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan baik ashar ataupun akbar. Karena Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan mereka melakukan kesyirikan, maka diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik -orang pada jual beli yang dihalalkan. Tetapi perlu diingat di sini menggantungkan sesuatu untuk mendapatkan kebaikan atau menahan kemudaratan maka hukumnya adalah syirik asgar jika dia dianggap sebagai sebab dan syirik akbar jika dia dianggap sebagai yang mengatur yang mencipta dan berkuasa wallahu alam. Baik, jazakallahu khairan. Selanjutnya, pertanyaan kami bacakan kembali dari Umu Saf Sakif, mohon maaf. Dari Umu Sakif yang bertanya, Bismillah Ustadz, bagaimana dengan kalung kesehatan dan kaca yang bentuknya seperti pengel, penggalas gelas? Tidak tahu maksudnya apa. Fungsinya untuk melancarkan peredaran darah dan mencetak mencegah radiasi dan banyak yang fungsinya dan ada jurnal yang mendukung tentang fungsinya, jazakallah khairan Ustaz silahkan Ustaz kita harus memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu sebagai sebab dari dua sisi baik itu disebut sebagai sebab syar'i yaitu sebab-sebab yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab. Seperti dalam Al-Qur'an minum madu, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian di dalam hadis hadis Rasul minum air zam, zam kemudian makan habah sauda jintan hitam kemudian makan kurma ajwa, ini semua adalah sebab-sebab syar'i. Karena disebutkan dalam Al-Quran hadis-hadis Rasulullah SAW untuk mengobati. Di sana ada sebab-sebab qadari. Itu sebab yang sudah terbukti, teruji, ada jurnalnya, ada yang berani bertanggung jawab, dan terbukti. Maka ini adalah sebab qadari yang Allah kuasakan. Di alam semesta menjadi sebab untuk pengobatan, seperti vaksin sekarang ini, seperti obat-obatan yang sudah terbukti, obat sakit kepala, obat penurun panas, obat batuk, itu sebab-sebab kodari -sebab yang Allah buat dengan kuasanya. Nah, sekarang kalung yang dikatakan bisa melancarkan peredaran darah, menyehatkan jantung menghilangkan kolesterol dan juga asam urat dan semisal. Apakah dia sebab syar'i? Tentunya tidak. Karena tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis Rasulullah SAW. Apakah dia sebab qadari? Nah, dilihat apakah sudah terbukti ataukah masih konon ceritanya belum pasti ataukah ada jurnal dan ada pihak yang menjamin uh, akan validitas terbuktinya eh, khasiat dari kalung-kalung tersebut. Jika tidak ada dan belum terbukti, maka memakainya dianggap bisa memberikan kebaikan dan menahan kemunduran sebagai sebab, maka ini pemakaiannya disebut sebagai pemakaian sebab yang bukan sebab, dan itu adalah perbuatan syirik asrar. Bisa naik menjadi syirik akbar apabila dianggap kalung tersebutlah yang memberikan manfaat, memberikan pengaruh secara tersendiri, mengobati secara tersendiri, maka naik menjadi syirik akbar mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wallahu a'lam. Nah. khairan. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah yang bertanya Ustadz bagaimana cara merukyah diri sendiri Jazakallahu khairan silahkan Bismillah Wassalatu wassalamu ala Wa ala alihi wa sahbihi wa Tadi sudah disebutkan Bahwa ada Tiga syarat Yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi Rahimahullah dalam ruqyah. Yang pertama adalah dari Al-Quran Atau doa-doa yang sahih Dari hadis Rasulullah Yang kedua dengan lisan Arab Dan yang ketiga dengan meyakini bahwa ruqyah ini hanya sebab dan yang menjadikan sebab itu sebagai sebab yang manjur adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka cara meruqyahnya seperti itu. Dan kalau seandainya kita berbicara tentang meruqyah diri dengan Al-Qur'an atau berobat dengan Al-Qur'an sangat banyak caranya. Ya, sangat banyak caranya. Tetapi yang jelas yang namanya ruqyah adalah seperti misalkan meruqyah orang dengan surah Al-Fatihah, maka cukup membacakan Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah dia bacakan. Diperdengarkan kepada pasien yang ingin dia obati. Atau kepada diri sendiri kalau dia ingin meruqyah diri sendiri. Ya. Dan khusus untuk bacaan-bacaan meruqyah diri sendiri, bisa dia membaca surah Al-Fatihah, bisa dia membaca ayat eh, ayat apa namanya surat al-baqarah kemudian juga bisa dia membaca ayat kursi dua ayat terakhir dari surat al-baqarah kemudian membaca al-kafirun al-ikhlas al-falak an-nas itu saja dia ulang-ulang maka sudah mencukupi jika ingin dia merukyah diri sendiri nah apabila pada saat dia merukyah diri sendiri kemudian ada gejala-gejala seperti dia keringat dingin batuk-batuk muntah, mual, pusing, maka itu berarti rukiahnya bermanfaat untuk dirinya. Karena ada proses dari akibat ruqyah tersebut. Wallahu'alaikum. Nah. Assalamualaikum. Selanjutnya kami akan balik ke pesan singkat dan ini nampaknya pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Kami akan bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum Ustadz Kalau misalnya cemeti yang disematkan Di topi bayi Ada bendanya Entah apa itu Apakah itu disebut tamimah atau bukan Ustadz Karena saya sering lihat itu di topi bayi Silahkan Ustadz Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa Asal hukum memakai cemeti Mubah Boleh yang tidak diperbolehkan adalah jika dipakai dengan dengan keyakinan bahwa memakai cemeti tersebut adalah penyebab untuk menahan bala atau mengangkat bala. Itu yang terlarang. Kalau dipakai untuk sebagai sebab menahan bala atau menangkat bala, maka inilah yang disebut dengan tamimah. Ya. Dan kita tidak tahu apakah orang tuanya memakaikan cemeti pada topi bayi tersebut untuk tujuan itu atau tidak. Jika tidak untuk tujuan hanya sebatas uh, uh, perhiasan aksesoris di topi si bayi tersebut, maka ini asal hukumnya mubah. Wallahu alam Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa menjauhi dan terjauhkan dari kesyirikan. Besarnya atau kecilnya. Karena kesyirikan dosa paling terbesar dan kesyirikan kecil dosa paling terbesar setelah kesyirikan besar. Kesyirikan besar bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh sebab itulah hati-hati terhadap dosa kesyirikan dan pembicaraan tentang tauhid kemudian peringatan keras terhadap kesyirikan itu yang semestinya lebih disebarkan ilmunya di tengah kaum muslimin. Karena itu adalah pondasi dasar dari keimanan seseorang. Shallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.